Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini aku mau kasih tips buat yang mau bangun steering wheel buat simulator. Ya, dalam pembuatannya kan kita butuh motor driver. Kita bisa pakai BTS 7960 atau Monster Moto, atau biasanya disebut VNH2 SP30. Ada yang single chip, ada yang dual chip. Yang merah ini Monster Moto, yang biru ini BTS 7960. Ya, ini selama ini aku udah pakai 4 ini. Yang selama ini aku pakai yang kuat sampai 500 watt cuma yang ini. Dua ini sama BTS-nya. Ini aku pertama kali beli. Ini harga yang paling murah. Ya sebenarnya sama-sama KW-nya. Tapi ini sama sekali nggak fungsi. Ya KW-nya mungkin terlalu jelek. Ya di sini ya kalau bisa dihindari juga yang paling murah. Beli aja yang agak mahal dikit tapi pasti. Di sini ada beberapa perbedaan. Nah, bisa dilihat warnanya. Warnanya beda. Ini yang selama ini aku pakai warnanya lebih ke biru. Yang sama sekali nggak bisa ini sekilas biru, cuman agak kehijauan dikit warnanya. Secara tulisan hampir sama semua. Kadang di pasaran juga ada yang tulisan Arduino-nya nggak ada. Jadi ini polos, kalau nggak salah ini polos. Jadi kalau yang itu aku nggak pernah pakai. Selama ini aku pakai ini. Kemudian yang Monster Moto ini. Ini dua-duanya nggak kepake semua. Mulai beli nggak jalan semua. Yang satu ini malah nggak jalan sama sekali. Ya, yang ini di belakangnya mereknya ini. Ya. Yang satu ini cuman jalan satu sisi aja. Aku lupa cuman ke kanan aja apa ke kiri aja. Yang jelas ya nggak bisa jalan lah, mengecewakan. Walaupun di belakangnya seperti ori, tulisannya spark fun, soalnya yang ori kan emang dari spark fun, tapi ini KW. Ya, secara warna satunya lebih ke merah, satunya merahnya agak muda, lebih kayak orange. Tapi dihindari aja Monster Moto ini. Atau kalau beli yang Monster Moto sekalian yang single chip aja. Ini kan dual chip. Biasanya yang single chip masih aman, tapi selama ini aku masih belum pernah pakai. Ini lebih amannya sekalian BTS ini. Secara ketahanan voltasenya sampai 36 volt. Kemudian kuat sampai 43 ampere. Kalau yang ini maksimal 16 volt. Tapi single chipnya per chipnya ini kuat 30 ampere. Jadi satu board ini sebenarnya kuat sampai 16 volt 60 ampere. Tapi harus ditambah heatsink. Tapi kalau ori, kalau nggak ori KW kayak gini mending dihindari aja. Ya, kemudian ya kalau power draw-nya besar, saranku kalau pakai BTS ini kan udah dapat heatsink kayak gini, mending dibongkar. Ini buat demo punyaku yang nggak pakai ini, yang rusak ini. Ya, dapatnya gini, kalau heatsink dilepas, ya nggak ada pasta termalnya.
tinggal beli aja pasta termal murah-murah di toko elektro. Ini kalau nggak salah 5.000 aku belinya. Gak perlu bagus-bagus, yang biasa aja cukup. Atau beli yang kecil aja, kalau nggak salah 2.000-an. Udah, cukup diolesin sedikit aja di sininya atau di sininya. Kemudian pasang lagi, dibuat lagi. Selama ini aku pakai, soalnya heat transfernya lebih bagus, jauh lebih bagus pakai pasta thermal. Kemudian lebih amannya lagi, ini box controllerku, tempatnya BTS-nya, sekalian dikasih kipas, malah lebih aman lagi. Dan selama ini aku pakai lebih dari 500 watt sampai sekarang masih aman. Teman-teman banyak yang pakai BTS-nya double, kadang double pun masih jebol. Aku selama ini pakai satu sampai sekarang masih aman. Ya, kemudian buat detail chipnya, chipnya bisa dilihat nanti di gambar di akhir video. Nanti aku kasih detail foto-foto chipnya, kode-kode chipnya. Jadi bisa dihindari di kode-kode chip itu, cari yang bagus atau cari yang toko yang berani garansi pasti pasti jalannya. Tapi jarang toko online yang berani kayak gitu. Ya, lebih amannya jangan pakai yang paling murah. Kemudian jangan lupa dikasih pasta thermal. Murah tapi sangat membantu. Ini bentuknya pasta seperti odol. Ya, kemudian satu lagi, buat yang bingung rangkai 5 volt sama groundnya, biasanya kan di Arduino-nya 5 voltnya ada cuman satu pin aja, groundnya ada banyak. Nah, selama ini aku pakainya cuman satu pin aja. Ya, ini kabelnya agak ruwet, jadi dibuatkan power rail aja. Ya, jadi gini, ini jadi satu row plus satu row main, 5 volt sama ground. Di Arduino nya cuman mancepin satu pin 5 volt satu pin ground, jadi bisanya banyak. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. Atau bisa pakai breadboard yang kecil. Beli aja breadboard yang kecil kayak gini. Nah, ini juga murah. Bisa buat nyabang-nyabangin kabel juga. Nah, buat yang belum tahu, ini satu deret ini gabung gandeng. Besar juga nggak apa-apa, cuman ngabisin tempat malahan. Lebih aman beli kecil gini, beli satu atau dua. Aku biasanya malah aku potong jadi dua. Ini aku potong jadi dua. Ini jadi contohnya, aku potong jadi dua. Ini separuh. Ya, kemudian ya, ini buat steering wheel kan aku pakai STM32. Ini power supply nya pakai 24 volt. Nah, kipas pendingin ini kan kerjanya di 12 volt. Nah, kok bisa, ini aku tambahin IC regulator 7LM7812. Atau kalau pingin kipasnya agak nggak terlalu berisik, pakai aja LM7809. Ya, jadi kalau yang 12 keluarnya 12 volt, kalau yang 09 keluarnya 9 volt. Buat cara rangkainya cari aja di Google, banyak
rangkaian IC LM78XX gitu, nanti keluar rangkaiannya, gampang sekali. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi switch yang ini buat aktifin yang ini, jadi nggak selalu aku pakai, cuman kalau pas udah kerasa agak lama aku hidupin. Kemudian satu lagi ini konektor buat kipas yang di motor. Jadi kipas ini kan kurang lebih satu kipasnya 5 watt, udah cukup. Satu IC regulator buat ngeregulasi dua kipas. Kipasnya 12 volt padahal. Pasta thermal sebelumnya sebenarnya udah tak kasih pasta thermal, tapi ini aku tambahin sedikit. Oke, satu lagi, biasanya ada yang heatsinknya dibalik, ditaruh di atas ini. Ya sebenarnya nggak ada ruginya, tapi menurutku produksi panasnya ini dari belakangnya chip sini, bukan dari atasnya chip. Jadi lebih bagus tetap di belakang sini, tapi ditambahin pasta thermal aja. Sebenarnya udah cukup. Soalnya selama ini sebelum dikasih pasta thermal, aku rasain kalau heatsinknya ini dipegang nggak kerasa panas. Nah, setelah dikasih pasta thermal, heatsinknya ini jadi bisa terasa panas. Itu berarti heat transfernya jadi lebih bagus. Jadi lebih baik pasang di belakang aja, tetap di belakang, tapi ditambahin pasta thermal. Ya, satu lagi, pakai pasta thermalnya yang non konduktif, jangan yang konduktif kayak liquid metal gitu, jangan. Soalnya takutnya konslet. Soalnya di belakangnya sini, ini ada hubungannya sama chipnya ini. Jadi antara belakangnya chip ini gak boleh gandeng. Lubang-lubang ini misalkan pakai liquid metal, takutnya antara chip sini sama sini gandeng, ya malah konslet. Jadi pakai yang non konduktif, ya. Yang murah ini, terlalu murah ini udah cukup. Selama ini aku pakai aman dan lebih bagus daripada standar. Oke.